mau ngopi dari gimana ya? Itu dia kelihatan. Inilah rekaman CCTV penganiayaan dalam sebuah rumah di Jalan Mawar Harapan Indah Bekasi Jawa Barat 10 September kemarin. 6 pria yang membawa berbagai senjata menyerang seluruh penghuni rumah. Salah satu pelaku berinisial AJ merupakan teman akrab anak tertua dalam keluarga korban yang berhutang ratusan juta karena bisnis tanah. AJ datang ke rumah korban mengaku untuk melunasi namun malah membawa segerombol orang yang diduga akan menghabisi nyawa korban. Iya, AJ. Itu sebenarnya sahabat dekat anak saya, Tommy ini. Jadi boleh dibilang mereka satu kampus. Kemudian mereka pernah kos bareng, satu kamar bareng-bareng. Selain sebagai lawyer, dia sebagai lawyer kan sekarang ini punya bisnis sampingan, yaitu jual beli tanah. Tapi bukan dia sendiri yang jalanin, tapi ada orang lain lagi. Tuh. Nah, si AJ ini menawarkan anak saya untuk investasi di situ. Korban ada yang kena semprotan cabai, sengatan listrik, hingga terluka sayatan golok. Seluruh pelaku tertangkap setelah terkepung warga karena korban meneriakan maling saat berusaha kabur.